Hebat sangat. Selalu kadang kita kalau letak dalam ni, dia macam meloncat-loncat, macam pressure bila bila dia ke depan ataupun dia dalam, dia naik. Tapi ini tak ada langsung. Amazing. Memang hebat. So yang ini sangat-sangat sangat-sangat dalam dia. Orang kata memang lembut dengan hanya 30 minit sahaja. Memang sangat-sangat bagus. Makeup sis, tolong sis, tolong pegang. Pak cik nak cuba sekali lagi. Tadi pak cik tak cuba betul-betul. Ni siapa punya ni? Tak apa, pak cik cuba sekali lagi. Kali nak cuba sendiri. Tengok ni ha, pak cik ambil ni. Yang best yang tutup ni tadi. Tutup ni air wap saja. Dia tak ada berkecah-kecah, maksudnya sangat-sangat bagus. Dia tak ada meluap-luap macam tu, tak ada. Mudah je. So, nak masakan dia mesra. Kakak ni cakap mesra. So, kita tengok. Dia punya ni. Mana daging ekor ni dalam berapa ketika saja dia boleh masak dengan hebat. Inilah dia kehebatan dia. Resepi kakak siapa tadi ni? Kakak yang ambil video ni lah. Okey. So yang ini kan ni tak ada ni ke? Tak ada sendok ke? Alamak, sendok pergi cuci, dia suruh cuci ambil sinilah. Okey. Eh, terbalik dah. Okey, macam ni. Macam nak rasa ni, JC. Wow, dah cium bau saja. Tengok jap. Orang kata empuk ni. Nak tengok empuk tak masuk mulut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 30 minit memang mustahil kalau ekor ni nak di masak. Kalau mak-mak dia ambil masa 5-6 jam baru empuk. Ini 30 minit. Dah, sebab dia pressure cooker. Mari sini, ha. Kita nak rasa kuah ni, sedap ke tidak? Air tangan Jesse ni. Mari. Kurang garam, ada pula orang komplain kurang garam. Okay, mari kita tengok. Tapi sedap. Elok, memang elok, nice. 5 bintang pakcik bagi. Bukan selalu pakcik bagi 5 bintang. Memang anda kena beli. Bagilah tepukan sikit. Yeay. Dengan hanya RM2,450 dapat macam-macam hadiah. Hadiah nak ada kena PM tepi. Jom, kita makan. Terima kasih kakak cantik, tolong angkat.